syukur Tuhan, pada tanggal 22 September 2018, saya, Frankie Loprang, dan istri saya, Reysha Lengkong, dapat memperingati Golden Wedding Anniversary kami. Istri saya membantu mendanani saya. Mengambil bunga di patio untuk siap-siap ke gereja. Dari rumah kami di Jalan Pramuka, Manado, pertama kami akan ke Gereja Santo Yosef untuk merayakan Misa Syukur. Tiba di Gereja Santo Yosef Pelindung Pekerja, Kleak, Manado. Dijemput oleh pastor paroki untuk pemberkatan. Misa syukur 50 tahun perkawinan ini dipersembahkan oleh 5 pastor dan seorang uskup emeritus. Grace, anak pertama kami dan keluarganya. Irene, anak kedua kami dan keluarganya. Susan, anak ketiga kami dan Marco, suaminya. Rainer, anak keempat kami dan keluarganya. Ada juga kelompok paduan suara untuk memeriahkan perayaan Misa Syukur ini. Rika Karamoy, menantu kami, membacakan bacaan pertama. Pembacaan Injil oleh seorang pastor. Pastor Stanley, pastor paroki, menyampaikan homili. Cara membuat hidupnya adalah kasih yang bagaimana lebih dari sekedar sehat, sehingga mereka tidak hanya peduli saja dengan kesehatan mereka, dengan kebahagiaan mereka harus sebagai orang beriman, orang-orang yang percaya. Kemudian dilanjutkan dengan upacara pembaharuan kesepakatan perkawinan kami. Pastor memberkati cincin perkawinan emas kami. Pemasangan cincin perkawinan emas dimulai dari Frankie kepada Tricia, kemudian Tricia kepada Frankie. Angela, cucu pertama kami, membacakan doa umat. Persiapan persembahan Misa Syukur.
Monsinyur Suwatan memberikan sambutan singkat pada perkawinan emas kami. Membawa bunga ke Santa Perawan Maria. Kami sampaikan doa khusus kepada Bunda Maria. Selesai misa, kami foto bersama dengan uskup, pastor-pastor, dan keluarga anak cucu. Kami juga ambil foto berdua di depan altar. Di luar gereja, anak-anak telah mempersiapkan acara pelepasan balon setelah misa syukur. Acara resepsi Golden Wedding di restoran Nyur Melambai, Kairagi, Manado. Di depan bagian penerimaan tamu. Teman-teman dan keluarga mulai berdatangan. Grace, Abram, Angie, dan Aurel bersiap memasuki ruangan resepsi. Irene, Diko, Dennis, dan Dania bersiap memasuki ruangan resepsi. Susan, Marco, dan Jojo bersiap memasuki ruangan resepsi. Rainer, Ika, Vincent, Pierre, dan Louis bersiap memasuki ruangan resepsi. Sekarang waktunya kami berdua, Frankie dan Tricia, memasuki ruangan resepsi. Kami langsung menuju podium panggung acara. Kami berdua bersama anak-anak dan cucu-cucu di atas podium. Acara Golden Wedding akan dimulai, Pastor Bertie membuka dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin.
Bapa di surga, sungguh berbahagia kami semua malam hari ini, terutama bersama dengan Pak Sutri berbahagia, Bapak Franky dan Ibu Teresia. Kami mengenang 50 tahun lalu saat engkau meneguhkan komitmen cinta mereka berdua dalam ikatan suci pernikahan Katolik. Sama bersama dengan Pak Sutri berbahagia, Bapak Franky dan Ibu Teresia. Kami contohkan teladan. Semoga terutama Tuhan resepsi malam hari ini bertumbuh dan berkembang menjadi keluarga besar hingga saat ini. Kemudian sahabat saya, Profesor Dr. Buce Oninga, menyampaikan sambutan untuk pesta Golden Wedding ini. Sambutannya disampaikan dengan nada yang lucu. Ada lagi kalau yang tuh kita belum kedokteran, pok ini nanti masuk 1 tahun sebelum ini, tapi ini 2 orang yang jadi 20 orang. Kalau nyana ada keberanian waktu ini. Sekian, terima kasih. Foto dengan Profesor Dr. Buce Oninga bersama istrinya, Pendeta Wise Pirayo. Keempat anak kami, Grace, Irene, Susan, dan Rainer, menyampaikan kesan singkat tentang orang tua mereka. Terutama Mami, dia adalah pendoa bagi keluarga kami. Mami adalah sosok ibu dan istri yang sabar dan hebat, meskipun dalam hidupnya dia tidak mengenal sosok ibu sebagai panutannya. Mami adalah penolong sejati bagi kami semua. Dialah seorang ibu yang selalu perhatian dan penuh cinta buat kami. Sekarang tiba di acara pemotongan kue pengantin. Angie cucu pertama melayani opaknya, dan Louis cucu ke-10, cucu terakhir, melayani omaknya. Kemudian seluruh anak dan cucu memberikan selamat kepada opak dan omak mereka. Selanjutnya, saya membacakan sebuah puisi cinta untuk istriku tersayang. Puisi cinta ini adalah ungkapan dari kenangan cinta-cinta pertama kami selama sekitar 5 tahun sebelum kami menikah. Kedua teman itu pun ikut rombongan Gusti Masya ini. Kenangan pertama pun runtuh oleh pesonamu yang cantik. Aku punya stetoskop, aku yakin jantungku tak akan terkumur lewa. Darahku menderas dari jantung memasuki aorta hanya untuk mengabarkan bahwa aku sedang jatuh hati padamu. Aku tak percaya diri karena tahu bahwa wajahku tak cukup ganteng agar bisa menembus wajahmu yang tiap saat. Dengan mencomot dulu lagu I can't stop all of you. Dengan bisik suaramu yang halus, kau berkata, aku juga mencintaimu, Bo. Jawaban yang menandakan itu, betul-betul begeng kita sampai flau, Bo. Sebagai laki-laki normal, spontan aku ingin memegang tanganmu, bahkan hendak memelukmu. Dengan suaramu yang lembut, aku mendengar bisikanmu lagi. Aku mencintaimu, Pok.
Tapi ada sebuah syarat yang harus kau patuhi. Satu, tak boleh pegang-pegangan dan sapu-sapu kita besar. Kedua, tak boleh pulau-pulau dan pantang waktu sekundi. Remaja umur 72 tahun yang tak pernah habis ketambang. Di, I love you, di, I can't stop loving you. Setelah pembacaan puisi cinta selesai, langsung diikuti dengan dansa kenangan di masa pacaran. Sekarang acara puring samping. Diberkati hari ini sampai mau tulisannya Jis Kempes. Sebelum makan malam bersama, Pastor Stanley mengantar dengan doa syukur. Tuhan dan pengantara kami, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tunggu teman-teman, mereka begitu tulus memberi ucapan selamat. Foto bersama dengan teman-teman Don Bosco 64. Bersama Kok Rudy dan anaknya Reivan. Bersama Cecilia, kakak saya. Bersama Sani, adik saya dan istrinya Non. Bersama Deice, adik saya dan suaminya Teddy Umbas dan Lilin, anak mereka. Bersama Sani, Cecilia, Deice, dan Rudy. Bersama Cesa, ponakan saya, dan istrinya. Bersama Nola dan Lexi, ponakan saya, bersama keluarga. Dan dengan keluarga-keluarga lainnya. Ini adalah keluarga lengkap kami, anak-anak dan cucu-cucu. Bersama Grace, anak pertama kami, Abram, suaminya, dan kedua putri mereka. Bersama Irene, anak kedua kami, Diko, suaminya, dan kedua anak mereka. Bersama Susan, anak ketiga kami, Marco, suaminya, dan Jojo, putra mereka. Bersama Rainer, anak keempat kami, Ika, istrinya, dan ketiga putra mereka. Tibalah kita di bagian terakhir, teman-teman bersalaman untuk pamitan.